Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau mereview video kali ini. Mau masak mie goreng sayur sama telur. Ini resepnya guys. Brambang, bawang diiris-iris ya, tipis-tipis, sesuka selera Anda. Sama cabe, aku kasih 5 butir, takut pedas ya. Sama telur 2, mie goreng 1, sama sayur. Sesuka selera ya guys. Kalau aku suka sayur yang banyak. Bikin mie goreng. Wajannya ya guys, kasih minyak dikit buat goreng telur. Telurnya dicetak dulu. Selera orang itu enggak sama, ada yang diceplok mata sapi, ada yang didadar. Kalau aku suka didadar guys. Suka selera aja guys. Kalau aku cuma diringkas, yang penting dimakan mantap. Nenek sesukanya mie rebus ya. Nah, kalau aku suka enggak suka ceplok mata sapi. Kan berambang bawang guys, yang udah diiris-iris tadi. Kalau udah mengharum, tuangkan sayur. Thank you.
sudah mengharum, guys. Tuangkan sayur. Aku suka sayur, guys. Sayurnya yang banyak. Nah, dikasih air sedikit secukupnya. Belum itu sayurnya, jangan pupu ya guys, nggak enak kalau empuk, terlalu empuk nggak enak sayurnya. Nah, mie gorengnya dituangkan ya guys, bumbunya yang belakang nanti. Diamkan dulu guys. Matang guys, tuangkan bumbunya ya. Bumbunya satu, tuangkan semua. Tuangkan guys, yang tadi goreng dituangkan biar meresap bumbunya. Biasanya tuh cabe dibarengin sama apa itu brambang bawang tadi digoreng ya guys.
takutnya nenek itu kebres-kebres guys, jadi belakangan aja. Tapi lima aja guys, takut pedes. Nah, ini dia. Udah siap dihidangkan mie gorengnya, guys. Nah, sekarang mau makan ya, guys. Tapi aku enggak sekalian pakai piring ini besaran. Ini gorengnya guys, enggak pakai piring tadi, piring tadi kebesaran. Pakai cabai 5. Capina. Gimana? Padahal mie satu udah banyak, telurnya 2, sayurnya ada 1/2 kiloan. Plus lombok.
Hipus lambung ya. Mantap kan, walaupun resepnya tuh seadanya, penting mantap. Yang penting sayurnya yang banyak. Meringat guys, nyepus lombok. Oke. Terus. Panas.
makannya di dapur guys, maklum cekawe. Enggak sih, kak. Ya udah guys ya, lain hari nanti dilanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, di tombol loncengnya, notifikasinya.